warga di Desa Kesampen, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali dihebohkan dengan ditemukannya sebuah sumur kuno kemarin. Sumur tersebut ditemukan di pekarangan warga saat sedang menggali tanah untuk diratakan. Dari permukaan tanah, lokasi sumur tersebut hanya berada sekitar 1 meter di bawahnya. Menurut W.S. Yuda, Kepala Desa Kesamben, struktur sumur ini tidak terbuat dari bata merah seperti biasanya, tetapi berupa susunan jobong dengan dinding dari tanah liat yang dibakar. Sebanyak 2 jobong telah diambil dan dibawa oleh petugas ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Sementara 1 jobong lagi masih tersisa di dalam tanah. Hebatnya, meski sudah terkubur oleh tanah selama ratusan tahun, namun sumber air dari dalam sumur ini masih sangat kuat. Terbukti saat proses penggalian berlangsung, air dari dalam tanah terus keluar dan membanjiri bagian dalam sumur sehingga sulit terlihat. Sumur kuno ini diduga warga sebagai peninggalan dari era Majapahit. Temuan sumur kuno ini menurut warga juga makin menguatkan dugaan adanya pemukiman besar dan mewah di tempat ini pada masa lalu. Apalagi lokasi ditemukannya sumur kuno ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi temuan celupa atau lampu kuno dan hanya berjarak sekitar 1 km dari petirtan sumber beji. Temuan sumur kuno di kawasan Desa Kesamben sekitar situs petirtan sumber beji ini menurut warga juga bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, sumur-sumur kuno yang menjadi pertanda adanya kehidupan di masa lalu juga sudah beberapa kali ditemukan. Dari area temuan sumur kuno ini, warga juga menemukan sebuah uang koin kuno. Warga juga menemukan banyak pecahan bata kuno. Desa bisa dijelaskan ini tadi penemuan sumur seperti apa sebenarnya? Sumur yang ada di bawahnya itu tanah liat bulat. Kita susunnya kalau nggak salah itu sekitar setengah meter susun lagi. Nah, diperkirakan di sini ada pemukiman. Pada zaman? Zamannya mungkin eranya mencapai pertama lah. Waktu itu juga ditemukan yang di makam. Waktu gali makam itu juga ditemukan. Terlupa yang tempat lentera yang ada rantainya itu juga ditemukan. Nah, diperkirakan di sini masih banyak penemuan yang lain. Ini lokasinya berapa jauh dari sumber beji? Kira-kira sekitar 1 kiloan, 1000 meteran. Kalau dari arah yang ganjaran yang di itu 692, kalau ke sini paling sekitar 1 kiloan. Kaitannya apa, Pak, kemungkinannya? Kaitan kemungkinan itu sama aliran yang Patirtan. Itu kan ada outlet. Di outlet itu sekitar 8 meter. Itu ada semacam bak tampung 5 meter persegi yang bisa dimasuki. Nah, dari bak tampung itu ada penyebaran mungkin untuk aliran ataupun irigasi, saya nggak paham karena belum bisa dibuka sampai sekarang. Setelah penemuan sumber beji, ini penemuan struktur lain semakin banyak di sini, Pak? Ya, semakin banyak. Di antaranya apa saja, Pak, selain sumur ini yang sudah? Celupa,
Terus kemarin ditemukan juga batu yang di dalam sungai itu kayak tempat lentera tapi besar, tapi masih di bawah warga. Itu di dalam sungai juga, di dalam sungai kembar itu. Kalau sumur apa banyak Pak di yang telah ditemukan warga? Insya Allah banyak kalau sumur. Berarti kan alternatifnya kalau itu sumur berarti tempat pemukiman dulunya. Ini semula tidak terdeteksi sama sekali Pak? Tidak terdeteksi. Setelahnya dibuka ini di apa diratakan tanahnya baru terdeteksi. Tahunya bagaimana ini Pak ada sumur? Tahunya ini digali di apa diratakan karena ini tinggi diratakan sama sampingnya. Karena untuk apa namanya pertanian. Perkebunan pertanian gali ditemukan ini. Kapan itu? Penemuannya sekitar 1 minggu, tidak tahu lebih ya. Kemarin. Kemarin. Oh, 2 hari. Ya dua harian. Harapannya Pak dengan banyaknya temuan ini yang diperlukan di daerah sini harusnya apa? Gini, dengan banyak penemuan kemarin kan sudah dibuatkan master plan ya. Master plan yang dibuatkan kita kesepakatan sama BPJB. Sama pemerintah daerah tingkat 2 sama pemerintah daerah tingkat 1 mungkin sama pusat ya. Itu harapan karena di sini masih banyak itu untuk warga yang memang mau bangun rumah itu harus ada izin IMB-nya. Karena apa? Karena kalau rumah itu mesti permanen. Ditakutkan di bawah masih ada struktur lagi yang bisa ditemukan. Itu.